Apa khabar semua? Sekali lagi kita bersama dalam video kali ini di mana kita akan tengok kenapa Litar Sepang tak lagi menjadi lokasi perlumbaan Formula 1. Bagi sesiapa yang tahu, F1 ni merupakan sukan pemotoran lumba kereta yang paling berprestij di dunia dengan teknologi yang sangat canggih dan dipandu oleh pemandu lumba terbaik di dunia, di mana untuk setiap tahun mereka ni akan berlumba di 20 trek di seluruh dunia. Dan dulu salah satu treknya adalah Sepang. F1 ni mula datang ke Sepang setelah Litar Sepang dilancarkan pada tahun 1999. Sebaik saja dirasmikan pada bulan Mac, banyak acara dijalankan termasuk MotoGP pada bulan April dan F1 pada Oktober 1999. Kiranya memang ni zaman kegemilangan Litar Sepang lah. Dan Litar Sepang terus menjadi destinasi F1 setiap tahun selama 18 tahun berturut-turut, hampir 2 dekad. Namun semuanya berakhir apabila pada tahun 2017, di mana Malaysia menganjurkan kejohanan F1 buat kali yang terakhir sehinggalah sekarang tahun 2020. Namun ini bukanlah bermakna yang Litar ni terus ditutup. Masih banyak lagi event seperti MotoGP dan lain-lain perlumbaan. Tapi bagi saya yang minat F1 ni, ada rasa sikit kecewa lah dan rasa macam Litar F1 ni di downgrade sikit bila dah tak ada perlumbaan F1. Jadi dalam video ni kita nak tengok kenapa Malaysia secara tiba-tiba menghentikan penganjuran perlumbaan yang berprestij ni. Baik, sebab yang pertama adalah kerana kekurangan penonton yang datang ke Litar untuk menyaksikan perlumbaan F1. Saya sendiri sebagai contoh sangat minat dengan F1 dan memang ikut setiap 2 minggu sekali tengok di TV, tak kira di mana-mana di serata dunia. Tapi saya sendiri tak pernah pergi ke Sepang untuk tengok F1. Punca utama adalah kerana harga tiket yang saya tak mampu beli. Di negara Eropah di mana banyak perlumbaan F1 dijalankan, rakyat di sana mampu membeli tiket masuk kerana mereka ni adalah negara maju. Sedangkan Malaysia ni merupakan negara yang masih sedang membangun. Jadi purata income rakyat kita berbeza dengan rakyat di negara maju sana. Sebagai contoh, harga tiket di grandstand lebih kurang RM2,000. Kalau kanak-kanak dalam RM600. Sebenarnya harga tiket ni, jangan terkejut ya, lebih murah dari di litar-litar yang lain. Kalau di Singapura contohnya, dekat RM4,000 tau. Jadi walaupun harga tiket boleh dikatakan berpatutan, rakyat Malaysia punya pendapatan ni belum sampai level di mana kita boleh spend RM2,000 untuk satu weekend untuk hiburan. Bagi saya personally, RM2,000 tu dah boleh belanja jalan-jalan satu family, pergi duduk hotel lagi best. Betul tak? Kiranya harga ni belum mampu ditanggung oleh rakyat biasa dan hanya golongan elite sajalah yang mampu. Dan bila market jadi mengecil, maka sales tiket pun akan turun. Sebagai contoh di Singapura, saya ambil Singapura ni sebab dia dekat dengan kita. Purata penonton yang datang adalah sekitar 300,000. Tapi di Sepang hanya lebih kurang 100,000. Nak sampai 100,000 tu pun jenuh lah. Tapi selain daripada sebab harga tiket, kita juga tak ada pelumba tempatan dalam F1 dalam tempoh masa yang sangat lama. Kalau anda ingat dulu pada tahun 2001 dan 2002, kita ada Alex Yong, pelumba F1 pertama dari Malaysia, dan dia join tim Minardi masa tu. Tapi memang masa tu banyak masalah dalam tim tu, dan lepas tu nama Alex Yong ni terus tak ada lagi lah dalam F1 driver lineup. Sebab F1 ni memang sebuah sukan yang sangat mahal. Jadi kalau tak ada sponsor yang betul-betul solid, memang takkan tahan lama. Jadi bila tiket susah nak beli, pelumba negara pun tak ada, ada sebab tak kita nak pergi Sepang untuk tengok F1? Bagi saya dah tak ada sebab, tak kira minat macam mana pun, baik saya tengok depan TV, betul tak? Okey, sebab yang kedua Malaysia hentikan penganjuran F1 di Litar Sepang adalah kerana kos penganjuran yang terlalu tinggi. Bagi saya lah, kos ni suatu benda yang relatif. Susah kita nak cakap tinggi ataupun rendah sebab kita kena tengok pada keuntungan dia. Kalau kos tinggi tapi untung pun lagi tinggi, maka tak ada masalah kan? Cuma maknanya bila penganjur kata kos terlalu tinggi, saya bayangkan maksud mereka mungkin macam berniaga tapi tak balik modal lah, senang cerita. Untuk anjurkan F1 ni, kita perlu bayar dalam $40 juta kepada F1 management. Itu baru yuran penganjuran tau. Itu belum lagi dikira dengan staf-staf tambahan yang diperlukan sewaktu perlumbaan,
logistik dan keselamatan peralatan-peralatan F1 yang canggih dan mahal, dan banyak lagi kos lain yang perlu ditanggung sehingga kesemuanya menjadi lebih dari RM200 juta. Oh, memang banyak tu kan? Memang kalau ikutkan, jualan tiket sahaja takkan dapat cover kos sebanyak tu. Tapi tujuan asal kita buat F1 di Malaysia adalah untuk menarik pelancong-pelancong asing datang, dan ini akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sebab mereka ni akan spend duit, mereka akan sewa hotel, mereka akan makan, mereka akan naik teksi, beli-beli barang dan sebagainya. Mungkin juga mereka akan cerita pada rakan-rakan mereka, dan kemudian akan bertambah lagi lah pelancong ke negara kita. Kira macam anjurkan perlumbaan di Malaysia ni adalah untuk bagi exposure tentang Malaysia sebagai salah satu destinasi pelancongan untuk orang dari luar negara. Satu lagi kelebihan penganjuran F1 di Lita Sepang ni adalah supaya Lita ni menjadi terkenal dan menjadi pilihan untuk orang buat event-event, terutama berkaitan dengan kereta di Lita Sepang. Yalah kan, track F1 mestilah semua orang nak buat event sebab reputasi sangat baik. Ha, nak buat event dekat Lita Sepang ni bukan murah ya. Mari kita tengok harga dia. Boleh sampai RM55,000 sehari tau. Jadi baguslah untuk Lita Sepang sebab dapat jana semula pendapatan daripada pembelanjaan kita buat F1 tadi. Tapi untuk kira balik berapa keuntungan yang dapat hasil dari pembelanjaan RM200 juta tadi, memang susah. Yang menariknya, pada masa yang sama F1 tengah jatuh di Malaysia, MotoGP pula meraih sokongan yang sangat padu dari penonton. Dan akhirnya mereka lihat perlumbaan MotoGP melonjak naik, dan populariti dia boleh bagi kesan exposure yang sama dengan perlumbaan F1. Ditambah pula dengan kos yang sangat sikit dibandingkan dengan F1. Jadi bertambah-tambahlah lagi sebab kenapa kita hentikan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Sebab ketiga kenapa Malaysia hentikan penganjuran F1 di Lita Sepang adalah kerana perlumbaan itu sendiri dah semakin tak menarik. Maksud saya adalah tim yang hebat seperti Mercedes dan Red Bull, mereka ni makin hebat dan jauh di depan pencabar yang lain. Dan tim lain tak nampak pun macam boleh kejar mereka ni. Bila kita tengok je driver line up tu, kita dah boleh agak dah siapa yang akan naik podium. Ini kerana tim yang besar mempunyai bajet yang sangat banyak untuk develop kereta mereka, manakala tim yang kecil pula struggle nak cari penaja. Pernah sampai satu tahap mereka buka seat untuk siapa-siapa yang nak memandu, asalkan pemandu tu dapat bawa masuk sponsor yang jutaan ringgit ke dalam tim. Kan pelik tu. Sepatutnya driver ni dipilih berdasarkan kemahiran mereka. Ini pula, siapa yang ada duit boleh jadi driver. Memang pelik. Jadi atas sebab-sebab macam ni lah, race F1 menjadi semakin tak menarik. Kita tak boleh salahkan tim yang depan tu sebab mereka pastinya nak menang. Tapi kalau dilihat secara lebih meluas, Formula 1 ni adalah satu platform media hiburan. Jadi hiburan tu akan datang dengan adanya perlumbaan yang sengit. Kalau lagi sengit, lagi banyak potong-memotong, lagilah penonton akan terhibur. Jadi kalau tim hebat, driver hebat, dahlah start di depan. Bila race start je, diorang terus hilang di depan sana sampai ke habislah dia nombor satu. Jadi penonton jadi tak terhibur. Jadi hilanglah faktor hiburan dalam Formula 1. Tapi harapnya perubahan dalam regulation untuk tahun 2021 akan menjadikan persaingan semakin sengit, di mana reka bentuk kereta tu sendiri diubah supaya mudahkan kereta belakang ikut lebih rapat dengan kereta depan untuk mudah memotong. Kalau sekarang ni nak potong memang sangat susah. Kalau ikut rapat dengan kereta depan, enjin akan overheat dan kereta belakang ni akan jadi slow sampai sudah tak dapat potong. Baik, jadi sampai di sini saja perkongsian kita kali ini untuk memahami kenapa Malaysia menghentikan penganjuran sukan pemotoran yang paling berprestij dunia, iaitu Formula 1. Memang nampak hebat kalau kita boleh terus anjurkan sukan ni, tapi berdasarkan 3 faktor yang saya nyatakan tadi, maka kita decide untuk tak lagi anjurkan. Tapi sebagai peminat setia sukan F1 ni, saya berharap satu hari nanti F1 ni akan balik semula ke Malaysia dan beraksi di Lita Sepang kita. Jadi apa pandangan anda tentang video ni? Anda rasa berbaloi tak kalau kita bawa balik semula F1 ke Malaysia? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah, dan kalau anda minat dengan video-video seperti ni, bantu saya dengan klik butang like dan subscribe. Sehingga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.